ini adalah pementasan seni dalam agenda penutupan Borobudur Writers and Cultural Festival 2014 yang mengkolaborasikan lagu, tarian, dan tabuhan musik tradisional. Dalam acara penutupan festival ini, Peter Carey, sejarawan yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan studi seumur hidup tentang Pangeran Diponegoro dan abad 19 di Jawa, mendapatkan Sang Hyang Kamahayanikan Award. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang telah berjasa dan memberikan kontribusi besar dalam kajian budaya dan sejarah Nusantara. Yoke Darmawan dalam pidatonya berharap Borobudur Writers and Cultural Festival di tahun mendatang bisa menghadirkan kembali para penulis, budayawan, sejarawan, dan penggiat seni lainnya. Rupanya Indonesia dengan keragamannya adalah kekayaan luar biasa. Saya yakin masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, writing the past, writing the future, maybe there is something that we need to always keep in mind. Thank you very much, Ace. Maaf, terima kasih.